Oh,
khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Salawat masalah yang kita suhaikan kepada junjungan alam yakni Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan tercurahkan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang insyaallah istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah ajarannya. Amin. Ya Allah ya Rabbah. Baik, sebelum lebih lanjut untuk materi pembahasan tadi, sempat ada yang mengingatkan Pak Ustaz baru 3 S katanya. Wah, berarti ditagih berapa S lagi yang akan disampaikan pada kesempatan pagi ini. Ya. Sebelumnya mohon maaf ini ya, karena masih momentum Maulid Nabi Al-Fakir. Tadi malam baru nyampe rumah itu jam 1. Setelah ada acara Maulid Nabi di luar, Pak Rahayli sedang udah kontek-kontek aja nih. Ini mau tidur apa enggak? Mau tidur. Setengah 2 masih bingung, tidur apa enggak? Kalau tidur bablas ini ketukar. Alhamdulillah, walaupun tidur beberapa menit, alhamdulillah bisa sampai di sini. Alhamdulillah. Baik, kita selipkan salawat dan mengadakan barokah salawat. Satu salawat kita akan ditambahkan 10 kebaikan. Satu salawat kita akan dihapuskan 10 dosa kesalahan. Satu salawat kita akan diangkat 10 derajat kita. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rasulullah.
tadi ada permintaan melanjutkan 3S sebelumnya. S yang pertama yang sudah kita bahas adalah cara atau tips untuk menangkal yang namanya corona. Alhamdulillah sekarang levelnya sudah menurun dan mudah-mudahan dengan barokah maulid Nabi wabah corona sempat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. S yang pertama diulas dari awal adalah syukur. S yang kedua adalah sholat. S yang ketiga adalah sholat. Sudah 3 S. Insya Allah S nya ada 6 apa 7? Ada 6. S yang keempat yang insya Allah akan menjadi penangkal serta penyelamat kita daripada bala dan juga wabah adalah sedekah. Sedekah. Karena as-sadaqatu tadfa'ul bala wa tamna'u mitatassu. Sedekah itu mampu mencegah daripada bala dilai dan juga mencegah kita daripada mati yang jelek alias su'ul khotimah. Berbicara kematian, ini kita lagi rame-ramenya banyak orang yang ngomongin Vanessa Angel. Masya Allah. Artinya apa? Ibroh yang bisa diambil dari kejadian tersebut. Sekalipun kita punya harta yang berlimpah, sekalipun kita punya kekuasaan yang banyak, jabatan yang tinggi, uang yang banyak, semua kita miliki, tetapi kalau sudah dijemput oleh kematian, itu semuanya tidak bisa dilakukan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang ajal kita, maka tidak bisa diminta untuk mundur atau diminta untuk maju walau sesaat, walau satu menit, walau satu detik. Tidak bisa. Oleh karenanya dalam keterangan riwayat bahwasanya malaikat maut ini sebenarnya kalau kita tahu dan bisa melihat malaikat, untungnya kita belum bisa melihat malaikat. Kalau kita sudah diberikan kesempatan melihat malaikat, berarti tandanya kita sudah tidak lama lagi, betul. Setiap harinya malaikat maut memberikan nasihat kepada kita manusia, kepada kita Bani Adam. Jamaah Al-Quraba. Setiap hari 70 kali menasihati kita. Ya Ibn Al-Arba'in. Jamaah Al-Quraba yang sudah umur 40 tahun. Ada? Banyak. 40 tahun ada? Awas, siap-siap. Apa pesan malaikat maut kepada manusia? Kepada jamaah Al-Quraba yang sudah 40 tahun. Hada waktu zad wa thawab. Ini yang sudah 40 tahun. Sekarang waktunya buat bekal yang banyak dan cari pahala yang banyak. 40 tahun sampai 49 tahun. Ada di sini banyak ya. Nah, siap-siap. Siap-siap cari bekal. Bekal buat balik nanti ke akhirat. Kita juga kalau mau balik ke kampung halaman, mudik ke kampung halaman, pasti setidaknya perlu bekal dan persiapan. Apalagi kalau kita nanti pulang di kampung keabadian, yaitu desa akhirat yang
tinggal selama-lamanya di sana. Maka ditentukan oleh bekal kita ketika di dunia, karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam untuk nanti kelak dipanen di akhirat. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Jikalau amalan kita baik sewaktu hidup di dunia, banyak ibadahnya, banyak amal solehnya, insyaallah fa khairun ay fa jazaa'u khairun. Maka balasan yang akan kita dapat adalah kebaikan. Tapi wa in syarrun fa syarrun. Jikalau amalan kita buruk, penuh dosa dan maksiat ketika hidup di dunia, fa syarrun ay fa jazaa'u syarrun. Balasan kita yang akan kita dapat kelak di akhirat adalah keburukan pula. Kemudian kata malaikat maut, ya ibnu khamsin, manusia, jamaah al-ghuraba yang sudah umur 50 tahunan ada. Ngacung ke bapak. Siap-siap pak, ya, kata malaikat ini, bukan kata saya. Jamal Guroba yang sudah umur 50 tahun, awas. Hada waktul hasad, hada waktul akhdu wal hasad. Yang sudah 50 tahun sampai 59 tahun, ini waktunya mau diambil dan dipanen. Ngerasa pak, 50 tahun udah batuk-batuk aja, betul. 50 tahun udah nyeri cangkeng pak. 50 tahun geus mulai kurang nikmatnya, betul ya. Makan kacang gak seenak dulu usia 10 tahun, betul. Kalau udah 50 tahun ya, ya. Ngomong juga udah mulai kurang, gigi udah mulai ompong, pipi sudah mulai kendur, penglihatan sudah mulai lamun, rambut beruban dan berumur, makannya cuma sama bubur, nanti masuk ke dalam liang bubur, betul. Makanya mumpung masih dikasih umur, yuk kita pandai-pandai bersyukur, jangan kufur, insya kata malaikat, hei manusia yang sudah berumur 50 tahun, ini sekarang waktunya mau diambil dan dipanen. Sudah siapkah dipanen sama malaikat? Sudah punya bekalnya? Harus siap ya. Kalau kematian sudah tiba, itu tidak bisa mundur, betul. Makanya harus siap. Sekarang waktunya sudah dipanen. Kapanpun itu kita harus siap. Jangan takut mati. Kita boleh takut mati kalau kita memang ibarat merasa, aduh kok saya belum cukup, ibadah saya masih kurang, begitu tuh. Ini mah cuma takut matinya doang. Tapi persiapannya, ini yang salah. Artinya kita mengingat mati, takut oleh mati, akan mati, dengan memperbanyak bekal kita untuk menghadapi kematian tersebut, insya Allah. Kemudian kata malaikat maut, ya ibnu siddiq, hei manusia, hei jamaah al-ghuraba yang sudah umur 60 tahun ayah, terus pada meninggal gitu loh. Tentang kemarin ada yang meninggal, ini yang 60 tahun udah gak ada katanya. Masya Allah. Kata malaikat, qad nasitul adzab wal iqab. Yang udah umur 60 tahun kadang dilalaikan, kadang dilupakan akan siksaan dan juga akan azab Allah. Banyak manusia yang sudah tua 60 tahun ke atas, bukannya makin rajin ibadah, bukannya makin rajin sholat, malah tambah kebelinger.
ada, malah makin jauh dari masjid, jauh dari musola. Masya Allah. Bagusnya kan sudah 60 tahun, berarti ini rambut kita sudah dikasih tanda, yaitu banyak uban. Artinya rambut uban yang berwarna putih haruslah mencerminkan hati kita yang sudah mulai putih, yang nanti badan kita sebentar lagi terbungkus dengan kain putih, kain putih yang tidak mempunyai kantong, kain putih yang tidak mempunyai ibaratnya motif. Sekalipun Pak Roheli pesan ke jamaah, ke bagian yang ngurusin jenazah, siapa sih? Misalkan pesan ke bagian yang ngurusin jenazah, Pak tolong Pak, sayangnya saya nanti kalau meninggal wayahnya nih Pak, kasih kantong buat naruh HP atau buat naruh duit, buat nyombok malaikat biar lulus pertanyaan, gak bisa. Atau buat nelpon di dalam kubur, gak bisa ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan pesan malaikat tadi bisa menjadikan kita untuk mengingat kematian dan memperbanyak amal soleh untuk bekal setelah kematian, insya Allah. Kemudian S yang ke-5 setelah tadi adalah sedekah, adalah yang selanjutnya adalah silaturrahim. Silaturrahim Bapak, silaturrahim tazidul umroh wa tajlibur rizqa. Silaturrahim insyaallah akan menambah umur kita dan akan menarik rezeki. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Orang yang rajin silaturrahim insyaallah umurnya panjang. Dalam artian umur memang tidak ditambah. Jatah umur manusia sudah dipasti, ajal manusia sudah dipasti. Artinya panjang umur di situ ya, bukan panjang secara nominal, bukan panjang secara kuantitas, tapi panjang berkah secara kualitas. Artinya ketika kita dikasih umur oleh Allah, misalkan 50 tahun, 50 tahun yang berkualitas, yang diisi dengan berbagai macam kegiatan ibadah, yang diisi dengan berbagai macam amal soleh. Jadi umurnya tidak sia-sia, umurnya tidak diisi dengan hal-hal yang bersifat maksiat, umurnya tidak diisi dengan yang bersifat sedagurau dan lain sebagainya. Maka pantas Rasulullah menjelaskan, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, panjang usianya, dan dia baik amal perbuatannya. Tapi sebaliknya, wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang usianya tapi buruk pula amal perbuatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan silaturahim akan menambahkan umur yang berkah dan berkualitas dengan berbagai macam ibadah. Kemudian wa tajlibur rizqa, bisa menarik dan menambah rezeki kita. Insya makanya perbanyak silaturrahim, insya Allah jalan rezeki ada. Rezeki hakikatnya adalah datang dari Allah, tapi melalui wasilah manusia. Betul. Maka perbanyak silaturrahim.
serta selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka perbanyak surat dan sholawat. Apa suratnya? Bukan yang dibaca, bukan yang dilihat, surat mobil. Bukan yang dilihat, surat rumah. Bukan yang dilihat, surat emas. Tapi yang dilihat adalah surat-surat Al-Qur'an. Artinya kita perbanyak bacaan. Rohani, sehari deresnya berapa juz? Rohani, waduh gak ada jawaban. Ada yang deresnya per hari 5 juz? Saya turunin. Ada yang deresnya sehari 3 juz? Ada yang deresnya sehari per juz? Satu juz ada? Setengah juz? Dua lembar? Ada? Alhamdulillah. Misalkan gak ada, waduh. Kalau ditanya, Pak, kira-kira lebih banyakkan mana, kita buka Quran apa buka WA? Lebih banyakkan mana, kita pegang Quran apa pegang HP? Lebih banyakkan mana, kita baca Quran apa baca WA? Nah, itu kan lebih banyakkan baca WA. Lebih banyakkan pegang. Bangun tidur aja itu yang dicari. HP mana HP? Ya, khawatir ketahuan nomor janda kali. Betul. Apa yang nyeletuk ibu-ibu? Pak Ustaz, suami saya mah itu kalau mau tidur mukanya bercahaya. Apa efek baca Quran? Apa efek wudhu Pak Ustaz? Zaman sekarang harus diteliti. Ternyata suami ibu ini bercahaya mukanya. Lagi Facebook kan sama temennya. Jadi kesorot HP. Masya Allah. Makanya yuk, kalau kita biar selamat dunia dan akhirat, berkah dunia dan akhirat, perbanyak baca surat-surat Al-Quran dan perbanyak baca sholawat. Kalau kita sudah mengamalkan 6 S tadi, syukur, sabar, sholat, sedekah, silaturahim, surat dan salawat, insya Allah, Allah menjamin kita akan memberikan yang namanya S yang ketujuh adalah surga. Insya Allah. Ya, ini sebenarnya belum detail dan belum habis. Sengaja tidak dihabiskan biar nanti penasaran, biar bisa berjumpa lagi.